Oke dulur, nah ini Cak Imam langsung persiapan untuk meloading atau kita akan menata layang-layang ke dalam kendaraan. Nah pada kesempatan kali ini Cak Imam kirim menggunakan armada sendiri. Biasanya kita menyewa pickup lur, kita sekarang menggunakan armada sendiri. Nah armada Cak Imam sudah Cak Imam modifikasi, kita tambah rooftop di atasnya ya, yang mana nanti kita bisa memuat lebih banyak untuk menghemat pengeluaran lur. Untuk menghemat pengeluaran, jadi kita tambahkan rooftop, kita tambahkan rak di atas kap kita. Nah, mudah-mudahan perjalanannya selalu aman. Mohon doanya lur. Oke dulur, saksikan terus channel Fajar Jaya Layang-Layang. Nah, bagi yang belum mendukung channel Fajar Jaya Layang-Layang, selalu Cak Imam menunggu dukungannya, baik itu subscribe-nya, komentar-komentarnya, dan yang paling penting adalah orderannya. Selalu Cak Imam tunggu dengan sabar, santai, dan setia. Oke dulur, ikuti terus sampai selesai. Mudah-mudahan yang sudah menonton video-video Fajar Jaya selalu mendapatkan berkah, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin.
Nah oke dulur, alhamdulillah proses loading atau pemuatan layangan ke dalam armada sudah selesai kita lakukan. Nah selanjutnya Cak Imam akan beristirahat. Nanti kita jam 2 malam kita berangkat ke wilayah timur. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai, baik di video part 1 maupun part 2 nya. Mudah-mudahan Anda semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, semua yang serba barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.